sebelum pulang mengaikan. Kehadiran tuan-puan saya alu-alukan. Kecil telapak tangan Widak Convention Center ini saya tarahkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang kita sedia maklum bahawa Jabatan Penerangan Malaysia menganjurkan satu program yang dikenali sebagai program Apa Kata Anak Malaysia, hashtag Sayangi Malaysiaku. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat, untuk makluman, kita akan terbagi pada 3-4 pusingan sebenarnya. Di mana bagi pusingan pertama, para peserta akan membuat kupasan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah kita berikan kepada mereka, di mana antara tajuk-tajuk tersebut adalah merupakan rukun negara, pemangkin negara maju, dan tajuk yang kedua, perpaduan kaum, tunjang kestabilan negara, tajuk ketiga, sumbangan generasi muda terhadap negara, dan tajuk yang keempat, media sosial, media utama memupuk perpaduan. Dalam pusingan pertama ini juga kita akan selitkan pusingan kedua, di mana para peserta setiap selepas dua peserta membuat persembahan mengupas tajuk yang telah diberi, mereka akan ditanya oleh dua orang penonton. Setiap peserta akan ditanya oleh setiap seorang penonton. Begitu juga dengan peserta ketiga dan keempat. Seterusnya bagi pusingan ketiga, di mana saya akan bertanya soalan kepada para peserta berkaitan dengan konsep patriotisme, terutama sekali berkaitan dengan bagaimana konsep Hari Kebangsaan ataupun tema slogan Hari Kebangsaan kita itu Sayangi Malaysiaku. Dan seterusnya saya akan membuat rumusan sebelum kita akhiri forum kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tidak melengahkan masa, seperti yang sedia maklum bahawa para peserta kita pun sudah berada di hadapan ini, di mana untuk peserta pertama, beliau akan mengupas berkaitan dengan tajuk Rukun Negara, Pemangkin Negara Maju. Dengan ini saya mempersilakan saudara Muhammad Haziq Hafiz bin Zainal Abidin daripada College Community untuk mengupas isu tajuk Rukun Negara, Mangkin Negara Maju. Dalam masanya setiap seorang ini saya bagi 10 minit lah, kalau lebih-lebih lagi nanti saya takut terlajak, kita tak boleh balik. Okey, dengan itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan dan pelajar yang dikasihi sekalian, tajuk utama saya hari ini ialah Rukun Negara, tidak asing lagi kepada rakyat Malaysia. Sejarah Rukun Negara bermula dari kedatangan Inggeris yang menukar corak bentuk kehidupan masyarakat Malaysia. Inggeris telah menggalakkan buruh-buruh di bawah dasar pecah dan perintah, memisahkan penempatan bidang pekerjaan ketiga-tiga kaum, dan berasingan dasar pecah perintah ini juga memisahkan bidang pendidikan. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan, bilakah rukun negara dibentuk? Siapa dia tahu? Menurut saya punya yang saya belajar, Rukun Negara dibentuk pada tahun 1969 selepas berlakunya tragedi 13 Mei. Okey, Rukun Negara dibentuk pada tanggal 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara atau dikenali oleh Megaran. Okey, Rukun Negara diisytiharkan oleh Sri Paduka Baginda Tunku Ismail Nasruddin Shah Ibn Sultan Ismail. Prinsip-prinsip Rukun Negara mempunyai 5 prinsip, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesilaan. Okey, bagaimana Rukun Negara pemangkin negara maju? Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, Rukun Negara pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Melalui kepercayaan kepada Tuhan, masyarakat akan kepercayaan beragama ini akan menjadi bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa yang berdaulat.
Jawatan pengubalan rukun negara menyedari pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam hidup manusia. Ketiadaan agama meruntuhkan peribadi seseorang itu juga. Agama, setiap agama melarang kita membuat perkara-perkara yang negatif. Agama juga menerapkan beberapa nilai murni dan nilai keagamaan dalam diri seseorang. Jelasnya agama mengajak kita melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Pepatah ada mengatakan, hilang agama, hilanglah panduan hidup kita. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi kesian. Prinsip kedua ialah kesian kepada raja negara. Malaysia mempunyai sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, kesetiaan kepada raja dan negara bermakna kesetiaan warga negara hendaklah menumpukan sepenuhnya taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka. Sikap ini akan mewujudkan sebuah negara yang aman, makmur, bahagia dan sentosa. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, prinsip yang ketiga, keluhuran dan perlembagaan. Prinsip ini menekankan perlunya rakyat menerima, mematuh dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara Malaysia. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Setiap warga negara mesti hendaklah menghormati, menghargai serta memahami maksud dan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Generasi yang memahami prinsip ini akan sentiasa menjunjung negara dan memahami hak kebebasan yang mereka memiliki. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang, di mana setiap rakyat sama taraf di sisi undang-undang Malaysia. Selain itu, tanpa undang-undang Malaysia, masyarakat dan negara tidak aman dan stabil. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan masyarakat supaya pentadbiran bergerak dengan lancar dan seterusnya sebarang kekacauan. Generasi masa kini haruslah memahami di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kelautan undang-undang yang dijunjung akan menjamin kehidupan yang stabil dan saksama sekaligus akan mewujudkan Malaysia yang selamat dan sentosa. Prinsip yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan perkembangan dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersasiah dengan kempen budaya bangsa dan nilai-nilai murni yang dijalankan sekarang. Situasi ini saya yang ingin dikiatkan dengan negara Jepun, di mana sikap masyarakat mereka yang berdisiplin serta bermoral tinggi akan mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni dan bersopan santun. Contohnya, mereka akan bertegur siapa walaupun orang yang tidak dikenali. Cara percakapan masyarakat Jepun dengan masyarakat lain yang menggunakan intonasi dan nada yang betul. Tingkah laku sopan juga mengandungi satu darjat kesulitan yang tinggi dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini juga menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa dipelihara dan berkembang sesuatu dengan pribadi bangsa dan nilai-nilai murni. Kesimpulan yang akan saya kupaskan, negara tidak bergantung kepada ekonomi sahaja.
negara akan maju apabila Malaysia dan rakyat Malaysia berpegang teguh pada rukun negara. Dan seterusnya, kita akan pergi kepada tajuk perpaduan kaum tunjang kestabilan negara. Jadi dengan itu saya ingin mempersilakan yang comel lote sikit sebelah kanan saya ini, Saudari Atika Hanim bin Abdul Rahim, untuk mengupaskan tajuk perbincangan perpaduan kaum tunjang kestabilan negara. Dipersilakan. Hadirnya hamba kasih terbentang, berdiri teguh bangsa dijulang. Hakikat hidup bukan kepalang, untuk mencari perpaduan terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan saya ucapkan kepada warga Dewan. Berdirinya saya di atas pentas pada hari ini adalah untuk berkongsi sedikit pengisian bersama anda semua berkenaan dengan perpaduan kaum tunjang kestabilan negara. Pertamanya, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini, negara kita berada dalam keadaan aman, sejahtera, makmur dan harmoni. Apabila suasana aman seperti mana yang kita rasai sekarang, apabila negara kita berada dalam keadaan aman, ia membolehkan negara kita memberi fokus untuk membina tamadun. Jika perkara sebaliknya berlaku, maksud saya jika sekiranya berlaku peperangan, tiada lagi keamanan seperti sekarang, maka tumpuan negara yang pada asalnya ingin membina tamadun, ia menjadi tersasar dan beralih kepada penyelesaian kemelut dan punca huru-hara. Jika kita buat perbandingan, ya, negara kita berbanding dengan negara-negara lain, tentunya negara kita Malaysia memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Pandangan umum seringkali berpendapat bahawa sekiranya sesebuah negara yang bangsanya homogenous, istilah homo sebenarnya merujuk kepada perkataan sama. Jadi jika sebuah negara itu memiliki sebangsa, satu bangsa, katanya kesepakatan akan lebih mudah tercapai. Tetapi negara kita membuktikan bahawa walaupun negara kita memiliki kepelbagaian kaum, memiliki pelbagai rumpun, tetapi kita masih boleh membuktikan kepada masyarakat dunia bahawa kita mampu menjadi model kepada masyarakat luar bahawasanya dengan perpaduan negara kita dapat hidup dengan aman dan stabil. Saya rasa sebelum kita meneruskan lagi perbincangan hari ini, saya suka untuk merujuk kepada kata-kata Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Barudin, pengarah Institut Kajian Etnik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah pun mentakrifkan perpaduan kaum itu kepada lima konsep, dan konsep-konsep tersebut adalah segregasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi. Apa yang ingin dimaksudkan oleh Profesor Datuk Dr. Syamsul Amri itu tadi adalah perpaduan kaum itu wujud sekiranya persefahaman antara kaum, terutamanya kaum-kaum majoriti seperti Melayu, Cina dan India dalam lima teras yang saya sebutkan tadi berjaya dicapai. Baiklah, mungkin anda tertanya-tanya apakah maksud segregasi, akomodasi itu tadi, dan saya bawakan satu contoh. Saya ambil akomodasi. Akomodasi ini sebenarnya memiliki makna yang cukup ringkas, iaitu menerima perbezaan dan bersetuju bahawa kebudayaan itu adalah hak masing-masing. Dan berbalik kepada soalan Tuan Moderator itu tadi, bagaimana langkah-langkah untuk kita kekalkan perpaduan di negara kita adalah yang pertama, kita meraihkan perbezaan dan kita meraihkan perbezaan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Akomodasi itu maknanya menerima perbezaan dan bersetuju bahawa kebudayaan itu adalah hak masing-masing. Sebenarnya hadirin sekalian, saya rasa kita perlu mengubah persepsi pemikiran kita di mana kita seringkali menjadikan kepelbagaian itu sebagai suatu modal permusuhan. Ia tidak benar sama sekali, kerana bagi saya dengan wujudnya perbezaan itu adalah sebenarnya satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita memang dilahirkan dengan keadaan yang berbeza. Tiada antara kita ini tidak ada yang serupa. Dengan adanya kepelbagaian kaum yang berada di Malaysia, ia menjadikan negara kita bertambah warna-warni. Dan jika kita lihat seperti perayaan-perayaan yang kita
raikan sepanjang tahun. Siapa boleh bagi contoh kepada saya perayaan apakah yang terdapat di Malaysia? Apa saya tak dengar? Hari Gawai, okey lagi? Hari Gawai sahaja ke yang kita sambut? Hari Raya, dan sebenarnya banyak lagi perayaan-perayaan lain kalau kita menelusuri setiap etnik. Dan saya ingin menyentuh kepada cara yang kedua, iaitu peranan kerajaan. Kerajaan, kita sedia maklum bahawa kerajaan telah pun menggubal dasar-dasar yang tertentu yang direka khas untuk mengukuhkan lagi perpaduan. Tetapi saya pada hari ini saya ingin menyentuh tentang skim rukun tetangga, yang mana skim ini dihasilkan, maafkan saya, skim ini dilancarkan pada tahun 1975. Dan untuk pengetahuan hadirin sekalian, skim rukun tetangga ini sebenarnya menyerupai Neighbourhood Watch seperti mana yang dilancarkan di United Kingdom. Dan kita sedia maklum bahawa rukun tetangga ini tujuannya adalah sebagai salah satu langkah kerajaan untuk memupuk semangat kerjasama di antara kaum serta mengukuhkan lagi ikatan di antara pemimpin rakyat dan juga pemimpin rakyat di kawasan setempat. Okay, tadi saya sudah pun sentuh mengenai mengenai peranan kerajaan, dan sekarang saya beralih kepada peranan NGO, non-government organisation, badan bukan kerajaan. Saya ingin mengambil contoh, ada sebuah syarikat yang dinamakan Projek 57. Projek 57 itu adalah satu nama syarikat sebenarnya. Dan syarikat ini bekerjasama dengan syarikat-syarikat lain yang mana tujuannya adalah untuk memberi kesedaran serta membakar semangat rakyat Malaysia sempena hari kemerdekaan dan hari kemerdekaan dan hari Malaysia. Baiklah, untuk syarikat, untuk pengetahuan hadirin sekalian, Projek 57 telah pun menjalankan pelbagai aktiviti dan kempen dari semenjak semenjak tahun dilancarkan, iaitu pada 2015. Dan daripada 2015 sehingga sekarang 2018, pelbagai kempen dan aktiviti dilancarkan. Dan sebagai saya bagi satu contoh, jika tahun lepas mereka mengadakan aktiviti berbasikal, pada tahun ini mereka melancarkan kempen United Ribbon. United Ribbon ini mensasarkan lebih 1 juta ribbon dan diedarkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dijual, tak silap saya, harga dia RM2.50, di mana baki 50% itu diberi untuk baki 50% itu disumbangkan kepada masyarakat orang asli untuk membantu mereka yang berada dalam kesusahan. Dan sebenarnya Unity Ribbon ini sebenarnya adalah merupakan satu inisiatif oleh syarikat Projek 57 ini untuk inisiatif kepada rakyat Malaysia supaya memakainya dan merasa bangga menjadi anak Malaysia dalam semangat, dalam usaha untuk menyemaikan lagi semangat kemerdekaan dan Hari Malaysia yang dilancarkan baru-baru ini. Dan saya ingin juga berkongsi, saya ingin menambah sedikit berkenaan dengan syarikat itu tadi. Sebenarnya syarikat itu tadi diasaskan oleh dua orang sahabat, seorang Melayu, seorang lagi warga Cina, iaitu Colin Sui dan Syed Sadiq Alba. Ini bukan Syed Sadiq Menteri Belia dan Sukan, tetapi ini adalah Syed Sadiq yang lain. Saya sebenarnya amat mengagumi dengan mereka berdua kerana mereka memiliki jiwa yang benar-benar cintakan negara sampai sanggup menghasilkan sebuah syarikat dan menjalankan aktiviti-aktiviti sosial. Okey, seterusnya kedua terakhir ya Tuan Moderator. Maafkan saya. Saya ingin menyentuh tentang sifat tolak ansur. Dan sebenarnya sikap ataupun nilai murni tolak ansur ini kita tidak boleh memandang remeh, kerana dengan sikap tolak ansur inilah ia menjadikan agama Islam berkembang luas di Andalusia dan seterusnya menyumbang kepada peradaban dunia barat, terutamanya bangsa Eropah. Dan saya ingin mengambil contoh peribadi. Okay, saya ambil contoh supaya kita mudah memahami dan lebih praktikal. Saya ambil contoh. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya, satu bilik, roommate saya sebenarnya adalah berbangsa Cina. Dan namanya adalah Pauline Yi. Dia tidak berada di sini kerana pada hari ini dia ada peperiksaan. Saya berterima kasih kepada Pauline Yi kerana meminjamkan saya blazer dan juga kemeja ini.
Pauline Yee ini, saya ingin bercerita tentang dia sedikit. Pauline Yee, dia dilahirkan dengan cerebral palsy. Dan sebenarnya kaki dia, kalau kita tengok, kaki dia agak mengalami congenital deformation. Tetapi waktu pertama kali saya mengenali beliau, saya tidak memandang beliau sebagai satu kekurangan yang ada pada diri beliau. Kerana setelah mengenali beliau, saya rasa dia seorang yang memiliki keistimewaan dan sangat berbaik hati. Jadi apa kaitan dengan tolak ansur yang saya ingin katakan adalah suatu kerana kami berkongsi bilik yang sama, kami mengamalkan tahap tolak ansur yang sangat yang tinggi. Kerana sampai hari ini sepanjang 3 tahun saya sebilik dengan dia, saya tidak pernah bergaduh dengan dia. Sebagai contoh, kalau saya belajar, saya perlukan cahaya yang terang untuk saya belajar. Tetapi oleh kerana saya menghormati hak dia sebagai rakan kongsi bilik saya, walaupun saya ada peperiksaan, saya akan menggunakan study lamp supaya bilik itu gelap dan memberi keselesaan kepada dia untuk dia tidur. Jadi itu adalah sebagai sekecil-kecil contoh yang saya boleh berikan. Jadi kalau kita luaskan skop dan kita pergi kepada perkaitan dalam konteks negara, sikap tolak ansur ini menjadikan negara kita berkeadaan aman. Maksud saya, apabila berlakunya peralihan kuasa pada bulan Mei yang lepas, saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada rakyat Malaysia kerana sewaktu peralihan kuasa tersebut tidak ada sebarang pertumpahan darah yang berlaku. Hal ini tidak akan terjadi sekiranya tidak ada sikap tolak ansur yang diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia. Selain itu, sikap tolak ansur, sikap berlapang dada dan juga bersikap inginkan yang terbaik untuk negara. Dan yang terakhir, saya ingin menyentuh bahawa kita sebenarnya berada di landasan yang benar untuk mengukuhkan lagi perpaduan kaum, iaitu dengan penggunaan satu bahasa, satu budaya bangsa Malaysia dan juga satu sistem pendidikan. Saya ambil contoh satu bahasa, penggunaan satu bahasa. Kita sedia maklum bahawa bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Tetapi jika kita pergi kepada jika kita bawakan contoh sekolah awasan sebagai contoh, kita melihat bahawa bahasa ibunda kaum Cina dan juga kaum India dikekalkan kerana kita ingin identiti mereka dikekalkan. Juga begitu juga dengan dialek ataupun logat di negeri-negeri masing-masing. Saya ingin bagi contoh ya, kalau kita kepentingan bahasa Inggeris pula ya. Sekiranya kita pergi ke panggung wayang, saya ingin tanya kepada penonton sekalian, siapa di sini yang memiliki cita rasa yang sama dengan saya, iaitu suka tengok wayang, kaki wayang. Siapa di sini kaki wayang, angkat tangan. Ramai yang lelaki yang angkat kat belakang. Ya, saya seorang kaki wayang. Dan jika kita lihat filem tempatan, ya, kita akan melihat ada subtitle bahasa Inggeris di situ. Itu adalah salah satu contoh di mana kita masih lagi mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tetapi at the same time, kita tidak mengetepikan kepentingan bahasa Inggeris, terutamanya di dalam soalan dui bahasa di peperiksaan sekolah-sekolah. Sebagai ringkasan, justeru jika kita ingin mencapai perpaduan kaum serta kestabilan negara yang tulen, maka segala usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan kita harus memberi sokongan serta menghayatinya dengan penuh rasa jujur dan ikhlas. Dan kata-kata saya yang terakhir, saya ingin mengatakan bahawa sesuatu yang ingin diwujudkan ke atas keharmonian pada awalnya amat sukar. Tetapi apabila keharmonian ini dikekalkan, maka perpaduan kaum itu akan menjadi tunjang kepada kestabilan negara. Dan sebelum mengakhiri kata-kata saya, Saya ingin berkongsi sedikit ungkapan perdana yang diungkapkan oleh Perdana Menteri kita yang pertama pada tanggal 31 Ogos 1957. Dengarkan. Tidak kira siapa anda, hiduplah dengan harmoni di negara kita yang gemilang ini. Kita telah berusaha untuk mencapai hari ini dan kemerdekaan ini dicapai bukan secara keganasan, akan tetapi melalui perlembagaan, rundingan, persefahaman dan kepercayaan. Sekian sahaja daripada saya. Saya kembalikan forum ini kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Okay, itulah tadi kupasan isu daripada Saudari Atirah berkaitan dengan perpaduan kaum, tunjang kestabilan negara.
Saya rasa ramai yang di kalangan audiens kita mungkin tidak memahami berapa terms yang digunakan oleh saudari Atirah tadi. Mungkin beliau ni jurusan doktor, bakal jadi doktor. Kalau dia cakap kawan dia tadi punya istilah tu, saya pun tak faham. Cuma orang medik dia faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada dua peserta kita yang pertama ini telah membuat kupasan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah kita berikan. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memukakan kepada penonton-penonton untuk bertanya satu soalan kepada peserta pertama dan satu soalan lagi untuk peserta kedua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jurika Saririga. Saya daripada Widat University College dan saya berasal daripada Sarawak. Di sini saya ingin mengemukakan soalan kepada panel pertama, iaitu merujuk kepada prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Apakah kempen-kempen yang boleh dilaksanakan dalam membentuk sesiah dan pribadi mulia? Sekian. Kempen yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan budi bahasa dan nilai-nilai murni dalam setiap diri seseorang. Aktiviti yang boleh dijalankan pada masa kini ialah menerapkan jasa kasih sayang kepada ibu bapa dan kekeluargaan. Okey, untuk pelajar pula, untuk menerapkan kempen-kempen untuk berbudi bahasa ialah mengadakan pertandingan pidato, bahasa, pantun, drama, kuis dan syair. Dengan mengadakan aktiviti seperti gotong-royong, pelajar akan merasakan budi bahasa, budi bahasa itu sangat penting dalam diri seseorang. Kempen-kempen ini perlu diterapkan di dalam diri pelajar kerana budi bahasa penting di dalam diri seseorang. Assalamualaikum, saya Nasrin Syafiah binti Ahmad Khairi dari Kolej Komuniti Kuantan. Soalan ini saya ingin tujukan kepada saudari Atirah. Ya, silakan. Perpaduan kaum ini bermaksud situasi di mana kaum-kaum dapat dihidup dalam keadaan aman, damai, harmoni, hormat menghormati, faham memahami dengan keselamatan yang terjamin. Pada pendapat anda, bagaimanakah perpaduan dapat dikekalkan di Malaysia? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanya kerana berani bertanyakan soalan. Saya lupa nama saudari tapi saya ingin mengucapkan terima kasih. Berbalik kepada soalan saudari tadi, apa tadi saudari? Dia bertanya berkaitan Malaysia, keadaan harmoni dan aman damai yang kita hadapi ini, bagaimanakah dia dapat dikekalkan? Betul tak begitu? Okey, silakan. Okey, seperti mana yang saya terangkan tadi, ya, bagaimana perpaduan negara itu dapat dikekalkan? Bagaimana? Ya, bagaimana kita dapat mengekalkan perpaduan? Okey, sebenarnya sebagaimana yang saya telah penterangkan tadi, dari aspek kita perlulah yang pertamanya meraihkan perbezaan dan kita jangan sesekali memandang perbezaan itu sebagai suatu modal untuk kita rasa kita lebih superior than the other. Dan yang kedua, sikap tolak ansur. Saya rumuskan lagi apa yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah peranan, okay, peranan daripada pihak kerajaan dan juga pihak NGO. Mereka haruslah saling backup each other, saling lengkap-melengkapi dalam usaha melancarkan pelbagai jenis program ataupun kempen untuk memupuk perpaduan negara. Kemudian sebagai contoh tadi, ada terdapatnya satu syarikat yang diasaskan oleh dua orang anak muda. Kemudian bergantung kepada
individu itu sendiri, diri kita sendiri. Bagaimana dengan sikap tolak ansur, sikap-sikap positif yang berada dalam diri masing-masing. Kita jangan sesekali rasa untuk mengekalkan perpaduan negara itu kita perlu bergerak secara organisasi. Tetapi sebenarnya ia bermula daripada diri kita sendiri, setiap individu itu sendiri. Jadi saya sentuh tadi berkenaan dengan sikap tolak ansur, yang mana dengan sikap tolak ansur itu jugalah kita lihat sebagai contoh ya, kerajaan kita memiliki komponen-komponen parti itu terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi dengan adanya sikap tolak ansur yang ada di antara setiap rakyat Malaysia, sudah pasti keamanan negara akan dapat dikekalkan. Dan jika kita tidak menjaga sikap tolak ansur ini, maka saya tidak akan rasa kestabilan negara atau keharmonian negara kita akan kekal. Dan ia seperti mana saya katakan tadi, menggunakan satu bahasa, satu budaya dan satu sistem pentadbir, satu sistem pendidikan. Maafkan saya. Sebenarnya saya ingin berkongsi ya, sedikit dengan memandangkan awak sudah tanya ya, apakah itu langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan. Saya ingin kaitkan ya kerana saya mendapat topik perpaduan tunjang kestabilan negara. Mesti anda tertanya-tanya apakah kesinambungan di antara perpaduan negara dengan kestabilan negara. Sebenarnya kita sedia maklum bahawa hakikatnya kestabilan negara itu amat bergantung kepada perpaduan kaum. Dan jika negara kita mencapai kestabilan, ia akan memberi beberapa impak yang positif. Sebagai contoh, kalau dulu orang tidak kenal negara Malaysia, orang tak kenal siapa pemimpin Malaysia, orang tidak mengetahui sangat apa sumbangan Malaysia. Tetapi pada hari ini keadaan sudah pun berubah, di mana negara kita amat diperlukan, terutamanya dalam forum-forum yang penting seperti ASEAN, G15, sebagai contoh lagi APEC, PB, OIC dan sebagainya. Jadi negara kita juga menjadi jurucakap kepada perbincangan forum-forum ini. Dan sebenarnya alhamdulillah pada masa sekarang idea dan juga suara kita didengari oleh dunia dan masyarakat luar juga ingin menjalinkan hubungan dengan kita dengan adanya kestabilan negara. Yang mana kestabilan negara ini saya rumuskan kembali, nak dapat kestabilan negara kita haruslah kekalkan perpaduan itu. Dan seterusnya kita akan terus kepada peserta ketiga kita, orangnya yang senyumannya manis sentiasa, Saudari Nur Syafiqah Begum binti Muhammad Ibaduddin. Beliau akan mengupas tajuk sumbangan generasi muda terhadap negara. Dengan itu dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada tuan moderator kita yang handsome hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Naik sahab lah rasanya. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya akan kongsikan hari ini ialah sumbangan generasi muda terhadap negara kita. Presiden Sukarno pernah mengungkapkan, "Berilah kamu 10 orang belia yang wajar, nescaya aku akan gegarkan dunia." Jika kita mahu lihat sesebuah negara itu maju di masa hadapan, lihatlah golongan belia pada hari ini. Golongan yang sentiasa mahu ingin mencuba dan sekarang sedang menghadapi proses untuk menjadi dewasa, iaitu generasi X, Y dan Z. Dan golongan remaja juga adalah tulang belakang sesebuah negara. Ilmu adalah cahaya. Sekiranya tidak mempunyai cahaya dalam kegelapan, macam mana kita nak duduk dalam kegelapan itu? Jadi ilmu, untuk memajukan generasi muda, kita perlulah mempunyai ilmu. Dan negara akan makin maju sekiranya mempunyai ilmu. Saya memberi contoh, Nur Amalina Mardiah merangkumi 17A1 pada peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Dan kini beliau menjadi seorang pelatih pakar di luar negara. Tanpa remaja yang bijak, maka pembangunan negara juga akan terbantut. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, generasi muda perlulah mempunyai sifat daya saing untuk menjadikan diri lebih bersemangat untuk kehadapan. Pada zaman era globalisasi ini, maklumat hanya boleh dapati dengan hujung jari sahaja.
seperti yang kita tahu pada Sukan Asia di Palembang hari itu, salah seorang penerja negara kita telah membawa pulang pingat gangsa dan Malaysia juga mempunyai The Rocket Pocket Man. Siapa kenal The Rocket Pocket Man? Okey, gelaran itu diberi kepada Azizul Hasni Awang kerana beliau telah menjuarai kejohanan dunia dalam acara Creamy pada maafkan saya. Itu juga boleh dimasukkan dalam kesihatan fizikal, bukan saja mengutamakan akademik, malah fizikal dan mental yang sihat juga perlulah diterapkan dalam generasi muda zaman sekarang. Sekiranya generasi menerapkan amalan hidup sihat dan mengutamakannya, negara kita dapat mencegah daripada gejala yang tidak sihat seperti menagih dadah, mencuri dan perokok. Selain itu, kita perlulah mengajar remaja generasi sekarang ataupun golongan belia adab dan cara suntikan moral dari kecil. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain akademik, fizikal, kemahiran juga perlu diterapkan dalam belia pada zaman kini. Saya memberi contoh kemahiran. Pada tahun 2016, salah seorang pelajar daripada IKTBN. Siapa tahu IKTBN tu apa? Institusi Kemahiran Tinggi Belia di Sepang, Selangor. Saya duduk kat Sepang, jadi saya ambil contoh yang terdekat. Okey, mereka telah menyertai pertandingan robotik predik ke Dijo. Maafkan saya. Pertandingan robot di Tokyo, Jepun. Kita tahu Tokyo itu tempat Jepun memang banyak, kebanyakannya semua daripada robot. Tetapi jangan kita mengingat Malaysia tak banyak robot, kita tak boleh nak. Kalian tahu mereka mendapat pingat emas dalam membina robot di negara Jepun. Mereka membawa pulang, walaupun itu kali pertama mereka ke peringkat antarabangsa, mereka membawa pulang pingat emas dan mengharumkan nama Malaysia. Ini membuktikan belia kita setanding dengan belia di luar sana. Kini Malaysia mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara yang lain. Selain itu, dari sudut pertahanan, kemerdekaan tahun yang ke-61 tahun ini telah membuktikan pertahanan kita amat bagus. Sebuah negara yang maju haruslah mempunyai pertahanan yang kuat, dan golongan belia perlulah duduk di barisan hadapan untuk menjadi pertahanan yang bagus. Seperti contoh, kita perlu menerapkan pertahanan dalam diri kita dan belia pada zaman kini. Saya beri contoh, kalau di sekolah mereka ada co-curriculum. Co-curriculum iaitu cadet polis, dan kita juga mempunyai UPNP. Siapa tahu UPNP itu apa? Okey, saya beritahu ya. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Sekiranya belia bergerak aktif dalam pertahanan dan menerapkan diri ada basic pertahanan, aktiviti seumpama macam mencuri, gejala yang tidak sihat akan berkurangan di Malaysia. Selain itu, kemerdekaan negara akan terus menjadi dan golongan sentiasa berada di barisan hadapan. Dan sejarah tidak akan berulang kembali. Bak kata pepatah, pisang tidak berbuah dua kali. Seperti kejadian di Lahad Datu Sabah. Siapa tahu kejadian di Lahad Datu Sabah? Okey, kesimpulannya, bagi memastikan kecintaan kepada negara, belia teruslah berhadapan tinggi. Generasi muda pada hari ini perlu melengkapkan diri dengan pendirian dan kemahiran
seiring dengan keperluan revolusi 4.0. Terima kasih. Telah disampaikan oleh Saudari Syafiqah berkaitan dengan sumbangan generasi muda terhadap negara kita. Dan seterusnya saya tidak melengahkan masa ingin menjemput peserta kita yang keempat, manis senyumannya juga. Itu Saudari Farah Wahida binti Ismail daripada Widat University College. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayangi Malaysia. Baiklah, apa khabar semua? Baik. Baik, okey. Dah ngantuk dah ke? Belum lagi. Jadi saya nak ambil aura daripada anda semua. Kalau saya sebut sayangi, anda mesti sebut Malaysia ku, boleh? Baiklah, sayangi. Sayangi. Baik, terima kasih, berikan tepukan kepada diri anda sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan agenda kita pada hari ini. Tajuk yang diberikan kepada saya sangat menarik kerana ianya berkaitan dengan media sosial, media utama memupuk perpaduan. Baiklah, siapa kat sini ada Instagram? Angkat tangan. Twitter? Facebook? Jadi majoriti dekat sini adalah pengguna media sosial. Tetapi dalam kita menceritakan mengenai media sosial, ia sebenarnya merangkumi satu skop yang sangat-sangat luas. Okey, siapa tahu apa tu media sosial sebenarnya? Saya pun tahu media sosial adalah Instagram, tapi tahukah anda apa itu definisi yang dikatakan sebagai media sosial? Tak tahu, tak apa, saya boleh terangkan. Baiklah. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Hanlin, media sosial merupakan satu aplikasi yang berasaskan internet yang dibangunkan melalui teknologi web 2.0 yang boleh kita menggunakan terus secara talian dan membolehkan kita untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual dengan lebih mudah. Kenapa saya kata ianya dengan lebih mudah? Kerana semudah kita hanya tinggal buka data dan internet tu boleh aktif selaju yang mungkin, kan? Okey, baiklah. Media sosial ini ibarat irama dan lagu. Kenapa saya katakan media sosial ibarat irama dan lagu? Ini kerana media sosial dan rakyat Malaysia tidak dapat dipisahkan. Betul atau tidak? Betul. Jadi kita dekat mana-mana pun kita pegang media sosial, kan? Okey, kenyataan ini saya kuatkan lagi dengan statistik yang telah dikeluarkan oleh The Global Social dan Hot Suite Malaysia, iaitu Malaysia merupakan negara ke-9 tertinggi di dunia yang aktif menggunakan media sosial. Tahu tak anda? Tak tahu. Dalam banyak-banyak negara, 239 buah negara, tetapi Malaysia merupakan negara ke-10 teraktif menggunakan media sosial di dunia. Okey, ini juga diikuti dengan penggunaan Facebook sebanyak 5.8%, iaitu menduduki ke tangga ke-6 dunia. Tinggi pengguna Facebook dekat dunia ni. Okey, diikuti dengan Instagram sebanyak 36%, dan secara puratanya penggunaan rakyat Malaysia menggunakan media sosial selama 3 jam. Tapi saya yakin dan percaya kita lebih daripada 3 jam, betul? Kita nak post gambar dekat Instagram pun 1 jam baru. Kan? Jadi lebih daripada 3 jam lah kita guna. Okey, pada hari ini saya mempunyai dua idea untuk diketengahkan, iaitu yang pertama, media sosial sebagai penyebaran maklumat, dan yang kedua, media sosial itu sebagai penyatuan kaum. Baiklah, kita terus pergi kepada idea saya yang pertama, iaitu media sosial sebagai penyebaran maklumat. Dalam surah Ali Imran ayat ke-103, Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarriqu, yang bermaksud dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi ayat inilah yang sepatutnya panduan yang kita lihat dan kita ambil kira dalam kita menyampaikan sesuatu maklumat. Kerana apa? Dalam maklumat yang kita sampaikan itu sebenarnya memberi kesan kepada kita sebab media itu sangat dekat dengan kita. Okey. Baiklah. Namun,
kita harus berwaspada kerana media sosial ini bukan ibarat pedang bermata dua. Kenapa? Sekiranya kita menggunakan dengan cara yang baik, maka ia akan menghasilkan dengan cara yang baik. Namun, jika kita menggunakan dengan cara yang tidak baik, maka ia akan menghasilkan dengan cara yang tidak baik. Baiklah, anak muda sekarang kita lihat ralit dengan telefonnya. Tak kira waktu, tak kira tempat. Kadang dekat tandas pun nak video call. Kan, betul kan? Wah, ekstrim kan? Okay, lepas tu dekat time solat pun kita nak guna media sosial. Yelah, pernah tak tengok dekat post selfie tengah nak sembahyang dan Zohor? Pernah tengok ke korang pernah buat? Pernah kan? Okay. Dulu kita mengharapkan media tradisional sebagai seperti surat khabar untuk kita mendapatkan informasi dan maklumat, tetapi kini tidak lagi kerana adanya media sosial yang sekarang ini telah diterima di seluruh pelosok dunia. Kita lebih mudah untuk mengakses sesuatu maklumat lebih cepat, tepat dan pantas, seperti 350 km sejam. Kalah kereta Ferrari kan? Okey, kini media tapi itu bukan saya kata surat khabar itu boleh dihapuskan. Mereka mengambil inisiatif ini dengan adanya media sosial. Surat khabar utama di Malaysia seperti Utusan, Berita Harian, Harian Metro telah membuat laman sosial mereka sendiri. Jadi untuk mereka menyampaikan maklumat itu lebih mudah. Kita hanya tinggal perlu membuka diorang punya laman sosial di Facebook, Twitter. Jadi kita boleh dapat maklumat tanpa kita perlu beli surat khabar lagi. Selain itu, Jabatan Perpaduan Negara dah juga mempunyai laman sosial mereka. Jadi segala aktiviti yang berlaku di luar sana mengenai perpaduan, kita boleh lihat di laman sosial itu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk tunggu 1-2-3 minggu untuk mendapat maklumat. Okey, jadi jelaslah di sini adalah media sosial sebagai penyebar maklumat. Okey, isi saya yang kedua adalah media sosial sebagai penyatuan kaum. Kenapa saya kata media sosial ini boleh menyatukan pelbagai kaum? Hal ini kerana seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan budaya. Kita ada Cina, India, Melayu dan pelbagai etnik-etnik yang lain. Okey. Sebenarnya untuk kita menyatukan pelbagai kaum ini merangkumi pelbagai aspek, iaitu seperti makanan, sambutan perayaan, pakaian tradisional dan bermacam-macam lagi. Baiklah, kita dapat lihat penyatuan budaya ini dalam Instagram. Majoriti di sini sekarang trend bila ada majlis atau sesuatu event mesti akan membuat tema seperti Bollywood, pakaian tradisional. Jadi dari situ sedikit sebanyak ia sebenarnya telah menyatukan pelbagai budaya, pelbagai kaum di Malaysia kita. Di samping itu kita juga dapat lihat dari aspek makanan. Okay, baru-baru ini ada tak tengok viral dekat media sosial, dekat Instagram ke, kuih kubah guling? Tahu ke, ada pernah buat? Sejak viral dekat laman sosial, banyak masyarakat tidak kira bangsa kaum, mereka mencuba untuk beratur untuk membeli kuih tersebut. Jadi dari segi aspek makanan pun kita boleh menyatukan pelbagai kaum. Okey, selain itu medan perkongsian ilmu juga boleh menyatukan pelbagai kaum, seperti yang boleh kita lihat sekarang. Kita berada di zaman universiti yang mempunyai pelbagai bangsa dan budaya. Jadi di dalam kelas kita pasti ada buat tugasan kumpulan kan. Jadi kadang ni kita tak ada masa untuk berjumpa depan-depan untuk buat tugasan. Jadi kita menggunakan aplikasi WhatsApp untuk membuat grup bila untuk berbincang. Jadi dari situ kita juga telah menyatukan pelbagai kaum di Malaysia. Jadi secara keseluruhannya, apa yang saya dapat katakan, media sosial ini sememangnya boleh menyatupadukan perpaduan kaum di Malaysia. Jadi marilah kita menggunakan media sosial untuk menjana perpaduan kaum negara. Kerana apa? Kerana jika tak ada perpaduan dekat Malaysia, macam mana kita nak memupuk kerjasama pada 10 ke 20 tahun akan datang? Jadi janganlah kita membeza-bezakan perpaduan budaya di antara kita. Kerana perpaduan yang kuat itu datang daripada hubungan pelbagai kaum.
Jadi sebelum saya berbalik kepada saudara moderator, saya nak nyanyi sikit-sikitlah. Okey. Di sini kita hidup bersama, uniknya Malaysia pelbagai bangsa. Di sini kita berkongsi budaya, uniknya kita macam dah kenal lama. Sekian balik kepada saudara moderator. Saya rasa bukan sebab tajuk itu media sosial dia menghiburkan, kerana tuan punya diri itu pun menghiburkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berhormat, kita telah melepasi dua pusingan secara serentak. Jadi untuk melengkapkan pusingan yang kedua, di mana saya akan membuka soalan daripada penonton kepada peserta kita yang ketiga. Peranan remaja atau generasi muda ternyata amat signifikan dalam pembangunan negara. Mereka dilihat sebagai aset berharga kepada negara. Bolehkah saudari terangkan mengenai remaja aset negara? Sekian, terima kasih. Okey, seperti yang kita tahu, remaja adalah pemimpin pada hari esok. Pemuda adalah harapan negara, bangsa. Remaja tunggak negara. Okey, macam kita tahu, sekarang ni remaja dalam alam pertumbuhsaran nak ke dewasa. Jadi sekiranya tiada pelapis pemimpin negara atau pentadbir negara, siapa yang akan pentadbir negara? Jadi di situlah kita membuktikan bahawa remaja ini adalah aset. Jadi kita perlu membentuk remaja kita supaya menjadi seorang pemimpin yang berjaya, dan negara akan makin maju sekiranya seorang sekiranya belia terus menjadi satu aset dan kita mengutamakan belia kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Halimatus Adia binti Damli dari Kolej Komuniti Kuantai. Ingin menajukan soalan kepada saudari Farah. Seperti yang kita sedia maklum, media sosial bukan sahaja mendatangkan kebaikan, malah boleh mendatangkan keburukan. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk kita menangani masyarakat daripada penyalahgunaan media sosial? Terima kasih. Pertama, ianya banyak peranan yang boleh, banyak cara yang boleh kita menangani media sosial ini daripada keburukan. Yang pertamanya adalah peranan ibu bapa. Ini jelas kerana kita melentur buluh daripada rebungnya. Okey, jadi ibu bapa sepatutnya daripada kecil mereka mendidik anak-anak mereka dalam menggunakan telefon pintar. Kita tak cakap mengenai media sosial, kerana sepatutnya dengan mengawal penggunaan media itu sedikit sebanyak, jika mereka dipupuk sejak kecil, jadi waktu besar dia orang dah tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi sememangnya peranan ibu bapa itu sangat penting dalam kita mencegah daripada melakukan perkara yang salah. Bella, yang kedua ialah peranan sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri juga. Jika kita membuat niat yang betul dengan sesuatu perkara, pasti itu tidak akan mendorong kepada perkara yang buruk. Jadi, bukan salah media jika sesuatu itu berlaku atau sesuatu buruk itu berlaku, kerana ianya sebenarnya datang kepada diri individu itu sendiri. Jadi, titik tolaknya datangnya daripada kita. Jadi, nak tak nak, kita sebenarnya yang kena ubah macam mana kita nak guna media sosial itu sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Lengkaplah dua-dua pusingan pada pagi ini berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah kita kemukakan kepada para peserta. Dan seterusnya untuk pusingan ini, saya akan mengajukan soalan yang ringkas dan mungkin para peserta kita akan menjawab secara pandangan dan juga ringkas, pendek dan ringkas. Bagaimanakah pandangan tentang tajuk-tajuk yang ingin saya kemukakan nanti? Okey, untuk pusingan ini saya ingin mempersilakan peserta pertama kita, saudara Hafiz, untuk soalan saya berbunyi begini ya. Apakah pandangan saudara berkaitan dengan prinsip rukun negara ini dalam konteks hari ini? Adakah saudara merasakan ia sudah luput di zaman ataupun amat bersesuaian atau masih relevan sehingga masa akan datang?
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan saya dengan rukun negara pada zaman sekarang masih lagi boleh digunakan, tapi tergantung kepada diri seseorang atau adakah dia ingin menggunakan rukun negara di dalam jiwanya atau tidak. Bagi saya, rukun negara adalah satu ideologi diri kita sendiri untuk masa hadapan. Bagi saya, rukun negara adalah lambang sesebuah negara dan menjadi satu kebanggaan untuk negara. Sekian, terima kasih. Adakah peranan remaja hari ini, ya, di mana sebagai tunjang kepada perpaduan negara kita hari ini, adakah mereka hari ini boleh menyahut saranan kerajaan, terutama sekali berkaitan dengan slogan Sangi Malaysiaku, ya, yang mana merupakan tema Hari Kebangsaan kita? Adakah peranan remaja ini dia boleh mengikut tak konsep yang ingin diterapkan oleh kerajaan kita pada hari ini? Okay, pada pandangan saya sebenarnya konsep dia sangat simple, iaitu remaja, kalau remaja ni sebenarnya memiliki tenaga dan juga semangat yang orang kata lebih banyak lah berbanding dengan mereka yang dah sudah pun berusia. Jadi pada pandangan saya, sekiranya any program yang kerajaan anjurkan sama ada di peringkat sekolah ke di peringkat yang tinggi, rendah ataupun tinggi, saya rasa sebagai remaja kita haruslah menyokong dengan menyertai program-program yang bersifat ingin menerapkan semangat patriotik ke dalam diri masing-masing. Ya, saya rasa itu sahaja. Okey, terima kasih. Pandangan saudari berkaitan dengan tajuk saudari itu, sumbangan generasi muda terhadap negara ini, adakah kita rasa remaja hari ini melihat perkembangan konsep patriotisme di kalangan remaja hari ini boleh bersama dengan masyarakat untuk menjaminkan perpaduan yang ada seperti yang dimaklumkan tadi? Kita hubung kaitkan bagaimanakah sumbangan remaja-remaja ini untuk kita kekalkan peranan mereka, supaya mereka ini sebagai tunjang kepada pemimpin masa hadapan dapat mengikuti perkembangan ataupun mengikut arus perdana kita, ataupun kita boleh masuk seperti slogan Sangi Malaysia kita ini. Dalam pengalaman saya pernah pergi program pertukaran pelajar di Palembang, Indonesia. Dari di situ saya menunjukkan, kita orang ada buat kami seramai 10 orang telah menunjukkan budaya tarian Malaysia, tarian lagu daripada Siti Nurhaliza, Kurek Kundi. Dari situ mereka sangat teruja tengok cara pemakaian kita, cara tarian kita. Dari situ saya menerapkan yang saya menitik beratkan budaya Malaysia, dan itu tanda saya menyayangi Malaysia. Dari segi macam sekiranya contoh, bola adalah ibu kepada sukan. Kebiasaannya anak-anak muda kita akan tengok lawan bola dekat kedai mamak ke, biasa ada big screens macam tu kan. Dekat situ, walaupun Malaysia lawan dengan China ke India ke, mereka masih menyokong Malaysia, dan dalam masa yang sama, macam contoh sekiranya Malaysia menyumbatkan gol kan, sama-sama melakukan gol. Jadi saya sayangi Malaysia kerana mempunyai banyak budaya, bangsa dan kaum. Dari situlah kita membuktikan yang kita ni sayang Malaysia. Soalannya mudah saja. Saya ingin bertanya bagaimanakah peranan media sosial ni, terutama sekali dalam memupuk semangat etnik di kalangan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan konsep Sangi Malaysia. Silakan. Okey, baiklah, soalan yang mencabar. Okey. Apa yang saya dapat rumuskan mengenai tajuk ni berkaitan dengan konsep Sayangi Malaysiaku adalah saya akan menekankan tentang isu semasa yang berlaku sekarang. Okey, kita dapat lihat baru-baru ini pada Sukan Asia Parlimen 2018 sukan skateboard negara iaitu Fatih Chaira Rozizi telah mewakili negara dalam Sukan Asia Parlimen 2018.
Di sana, dia tidak berjaya untuk menunjukkan aksi yang cemerlang dengan jayanya. Jadi, masyarakat Malaysia banyak mengecam beliau kerana beliau tidak berjaya untuk melakukan aksi dengan cemerlang. Menyebabkan Fatin ni telah memadam semua gambar-gambarnya yang berada di laman sosial kerana dia berasa sangat down, sangat sedih dengan komen-komen negatif yang diberikan. Jadi, dengan kecaman yang telah berlaku ke atas dirinya, banyak juga semangat yang didapat. Terutamanya daripada atlet papan laju skateboard dunia iaitu Tony Hawk. Kenal eh? Okey, Tony Hawk telah memberi komen kepada gambarnya. Dia telah menyatakan bahawa sekiranya Tony Hawk ini mengambil kisah mengenai komen negatif netizen-netizen pada dahulu, pasti dia tidak akan berada di mana dia berada sekarang. Jadi sedikit sebanyak komen-komen itu memberi bakar semangat Fatin untuk tidak mudah berputus asa. Jadi Fatin ini bangkit dan mula membuat post semula di media Instagramnya dan berterima kasih kepada semua yang menyokongnya. Tidak lupa juga nama-nama tersohor dekat Malaysia yang telah memberi kata-kata semangat kepada Fatin seperti Yuna. Dan tak lupa juga Menteri Belia dan Sukan kita iaitu Syed Saddiq telah memberi kata-kata semangat kepada Fatin. Jadi jelaslah di sini bahawa masyarakat sepatutnya tidak sepatutnya mengecam beliau, malah sepatutnya memberikan hubungan yang padu supaya menyokong dia dalam mewakili nama negara. Okey, sekian, terima kasih. Tajuk-tajuk yang kita bentangkan pada kini adalah luahan rasa ataupun kepuasan yang mereka ini adalah pendapat anak-anak muda hari ini untuk mereka zahirkan pada masa akan datang. Kerana tajuk beribadkan rukun negara, ya, walaupun dia sudah lama tetapi masih relevan hingga kini dan juga pada masa akan datang. Begitu juga dengan perpaduan, dia merupakan tunjang kepada pembangunan negara kita sebenarnya. Kalau kita lihat daripada dulu hingga kini, seperti juga yang dinyatakan oleh pada peserta kita tadi, seandainya jika tiada perpaduan, sudah pasti lamanya kita juga akan sentiasa berolah dan berantan. Dan sudah pastinya kita juga tidak punya masa untuk duduk di dalam dewan ini aman damai seperti hari ini. Mungkin hari ini kita memikul senjata. Itulah pentingnya perpaduan. Walaupun sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya, kita haruslah bertoleransi dalam mempertahankan perpaduan. Begitu juga dengan remaja kita hari ini, di mana remaja kita hari ini adalah merupakan pemimpin pada masa hadapan, merupakan warisan negara kita untuk menentukan hala tuju. Seperti juga yang berhormat kita pada pagi ini, beliau merupakan juga salah-salah generasi yang muda. Dan insya Allah, kalau diberi kesempatan, mungkin selepas ini beliau akan menjadi seorang pemimpin yang lebih hebat sealiran dengan peredaran zaman. Dan seterusnya, media sosial merupakan satu medium, merupakan kaedah bagi generasi hari ini dalam berkomunikasi. Dan media sosial ini juga pada tuan-tuan dan perempuan, bagi orang yang konvensional seperti saya dan ke atas lagi, tapi macam doktor ni walaupun dia pengarah bahagian media cyber, walaupun dah kata orang tu agak otai, tapi beliau masih mampu bersama untuk mengikut peredaran zaman. Jadi kita yang ada hari ini pun kena ikut jugalah, sebab dia dah jadi pengarah bahagian media cyber. Dan yang muda-muda kena pandai juga. Tapi untuk makluman, doktor ni orang artis jugalah satu ketika dulu, doktor. Anak seni. Jadi tuan-tuan dan puan, media sosial ni adalah komunikasi masa depan. Setakat yang kita tahu cuma revolusi industri 4.0, akan datang kita tidak tahu lagi. Jadi mengikut peran zaman inilah, maka apa yang kata anak Malaysia hari ini, kita rangkumkan semua tajuk-tajuk ini dan diluahkan oleh para peserta kita untuk menentukan hala tuju dan membawa negara kita kepada acuan mereka sendiri. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, di akhir
forum kita ini, saya ingin membawa satu ungkapan. Semalam merupakan sejarah. Hari ini adalah peristiwa dan esok sudah tentulah masa hadapan. Dengan itu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada peserta dan seterusnya kepada hadirin hadirat yang sudi bersama kami dalam forum Apa Kata Anak Malaysia Hashtag Sayangi Malaysiaku. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengerusi majlis. Silakan.